Pemirsa, bawa 10,32 gram narkoba jenis sabu-sabu. Seorang pria diringkus polisi saat melintasi jalan lintas Sumatera di Desa Rantau Tendang, Kabupaten Sarlangun. Di motor. Iya, kita geledah motor ya. Geledah motor. Inilah video penangkapan seorang pelaku narkoba inisial DI 40 tahun oleh Satres Narkoba Polres Sarlangun. Pelaku tak berkutik saat dibekuk polisi karena terbukti membawa 10,32 gram sabu-sabu pada Senin malam saat melintasi jalan lintas Sumatera di Desa Rantau Tenang, Kabupaten Sarlangun. Dalam rilis yang disampaikan Humas Polres Sarlangun, Kapolres Sarlangun menyebutkan saat ini Polres masih terus melakukan pengembangan dan menyelidiki asal barang haram tersebut, sehingga mendapati siapa bandar di balik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup atau paling singkat 6 tahun penjara. Surya Abadi, Jambi TV.